بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Al-Quran, Surat Fusilat ayat 53. Assalamualaikum, wahai sahabat muslim semuanya. Semoga sahabat muslim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat nanti. Amin, ya robbal alamin. Sebelumnya sahabat semua, tonton video ini hingga akhir. Hanya di Sahabat Muslim. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Agar kami selalu semangat menyiarkan kabar-kabar Islam. Apakah sahabat muslim mendengar fenomena gunung pelangi dengan warna-warni yang begitu indah? Rainbow Mountain, yang semula kabar adanya gunung pelangi itu hanya hoaks, namun, fenomena ini makin terungkap setelah berbagai tulisan dan video amatir menambahi fakta baru. Yaitu Danaxia Land Forum, fenomena lanskap yang ditemukan di sebelah tenggara dan barat daya China, terdiri dari tebing-tebing lengkung warna-warni. Tepatnya berada di kota Zhangye, di provinsi Gansu, China. Yang tak kalah menakjubkan, fenomena ini ada di salah satu surat di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Fatir ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lama mengungkap rahasia adanya gunung yang berwarna-warni ini. Inilah ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Al-Quran telah menjelaskan fenomena alam tersebut 14 abad yang lalu, bahkan sebelum para sahabat Rasulullah datang dan berdakwah ke China. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah salah satu bukti terpenting yang memungkinkan kita mengetahui keberadaan Allah. Gunung Pelangi ini dinilai sangat menakjubkan karena bukit dan lembahnya terdiri dari lapisan warna merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Menariknya, di tempat itu tak ditemukan tumbuhan atau hewan apapun, karena kondisi tanahnya yang tandus. Menurut penelitian, warna-warni menakjubkan perbukitan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode Kapur, tepatnya 24 juta tahun lalu. Formasi batuan tersebut kemudian mengalami pergeseran lempeng tektonik yang juga membentuk pegunungan Himalaya. Hujan dan angin yang menerpa daerah itu selama jutaan tahun yang lalu juga ikut andil dalam membentuk ceruk, lembah, dan pola warna Zhangye dan Xia. Konon gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda tergantung kondisi cuaca. Daerah ini dengan cepat menjadi objek wisata yang populer bagi kota Zhangye. Sejumlah trotoar dan jalan telah dibangun guna mendorong pengunjung menjelajahi formasi batuan yang menakjubkan tersebut. Utamanya setelah UNESCO telah menetapkannya dalam daftar warisan dunia, pada pertemuan ke-34 yang diadakan di Brasilia, ibu kota Brasil, pada tanggal 1 Agustus tahun 2010.
Saat pertama kali Danaxia Land Forum ini diketahui khalayak ramai melalui foto-foto yang beredar di dunia maya, dan banyak juga yang menganggap pola pelanginya merupakan hasil rekayasa komputer. Namun, fenomena ini betul-betul nyata. Apalagi belakangan banyak orang merilis video amatir saat usai mengunjungi Danxia Land Forum. Tezhangye Danxia Geological Park Nasional mencakup area seluas 510 km persegi, 200 mil persegi. Sebelumnya taman provinsi dan daerah pemandangan itu menjadi geopark nasional pada November tahun 2011. Namun sekarang, tempat ini menjadi salah satu objek wisata paling dicari di China yang menghasilkan pendapatan cukup tinggi bagi penduduk Zhangye. Tezhangye Danxia Land Forum juga dikenal sebagai Ai Candi dari Zhangye. Banyak seniman mengagumi karya ini, laksana lukisan sempurna di atas kanvas. Itulah sahabat muslim semua, semoga informasi yang ada dalam Al-Quran ini semakin menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran dan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat semua karena telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalam.